Keberangkatan kapal di pelabuhan Manado yang tercepat KM Glory Mary. Nah, kembali lagi dengan channel Anak Kepulauan, channel yang Koko HW. Kali ini teman-teman, kalian lihat sendiri, ini adalah merupakan pelabuhan atau kapal-kapal yang ada di pelabuhan Manado. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa kapal yang sudah berangkat, termasuk KM Barcelona 5 dan juga tadi KM Glory Mary melakukan manuver untuk mundur. Sedangkan itu ada Barcelona 3 dan Oma Marina masih stay. Ini kalian lihat sendiri, KM Glory Mary sudah melakukan manuver mundur, teman-teman. Di sana ada gadis biru dengan Oma Marina. Mereka juga berangkat hari ini, teman-teman. Jadi sedikit lagi mereka akan keluar ya. Itu tergantung jadwal masing-masing. Nah, ini Glory Mary dengan tujuan Manado Siau lagi melakukan manuver keluar. Penumpangnya banyak juga ya. Sedangkan di sana KM Barcelona 5 sudah keluar lebih dulu dengan tujuan Manado Talaut. Itu biasanya memang KM Barcelona 5 dia putarnya di situ agak jauh ya di luar. Nanti kalau sudah putar baru dia gas lurus. Itu ya. Jadi di video ini nanti sebentar KM Glory Mary tercepat untuk manuver keluarnya karena dia nanti akan mengejar si Barcelona 5 ini, teman-teman. Ya, entah apa yang terjadi tapi begitulah tercepat manuver. Saya juga heran guys, ini KM Glory Mary ini mempertontonkan atau menunjukkan kecepatannya. Nah, ini kita pantau terus ya teman-teman, kita lihat untuk KM Glory Mary nya keluar manuver mundur. Nah, ini dia, kalian bisa lihat sendiri untuk jauh ke sana itu KM Barcelona 5 sudah pergi, ini menyusul KM Glory Mary dengan manuver mundur dengan ya terlihat sangat cepat itu ya. Entah ini kenapa, mau mengejar kah atau bagaimana. Kita lihat ya teman-teman, sedang melakukan manuver mundur KM Glory Mary. Biasanya kapal ya kalau keluar ya mesti mundur teman-teman ya, karena depannya kan mengarah ke darat gitu. Kita lihat, kita pantau terus KM Glory Mary sedang melakukan manuver mundur untuk berputar, teman-teman. Ini dia guys, KM Glory Mary nya sudah mengarah ke lautan dan itu lagi dengan kecepatan tinggi ya, untuk mengejar waktu agar supaya bisa sampai dengan tepat di pelabuhan Siau PH untuk sekarang. Sedangkan kalian bisa lihat di sini yang masih stay KM Barcelona 3. Oh iya, untuk Oma Marinanya ini sudah melakukan manuver mundur teman-teman, karena untuk selanjutnya Oma Marina, nanti selesai Oma Marina, kayaknya sebelum Oma Marina itu ada KM Venesian dan Al Sudais yang sudah lebih duluan teman-teman ya. Kalian saksikan untuk manuver dari Oma Marina, KM Marina Bay, kapal legend yang ada di pelabuhan Manado. Ini dia. Anak kepulauan itu merasa kayak enak sekali loh kalau misalkan kita lihat kapal yang bermanuver terus kita video, kayak seninya beda, kayak rasanya beda gitu ya teman-teman, atau bagaimana menurut teman-teman ya. Nah, ini Oma Marina melakukan manuver seperti biasanya. Untuk jauh sana itu kalau tidak salah Al Sudais ya teman-teman, ini yang di depan ini Venesian kalau tidak salah ya, Venesian. Itu dia. Seperti biasanya, ciri khasnya Marina Bay mengeluarkan asap hitam, tandanya dia siap atau ready untuk on going. Nanti berjumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.